Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tunggu ini. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Aduh, teman-teman, hari ini kita itu jadi miskin. Lihat tuh televisi kita di depan. Bentuknya busuk banget. Itu juga nggak bisa hidup karena kita nggak mampu beli listrik. Aduh, Ca, gimana nih, Ca? Hari ini kita bisa makan apa? Aduh, Bo, nggak tahu. Ini sih aku lagi coba bikin pizza, Bos. Dari sisa-sisa makanan di kulkas. Aduh, Ca, mendingan kita minta-minta aja deh sama orang-orang Broke Happen. Siapa tahu mereka baik hati dan kita dikasih duit. Oh, minta-minta ya? Ya udah deh, Bo, daripada kita makan bahannya udah basi semua, itu sakit perut nanti. Oke, ayo kita pergi ke kota. Waduh, ini karena kita udah kismin, teman-teman ya. Kita sekarang tidak punya motor lagi, teman-teman. Iya, kita jalan kaki, guys. Waduh, pengen sekolah juga, tapi nggak mampu aku bayar uang sekolah. Emang kita nggak bisa apa, Bu? Minta ke wali, apa tuh namanya? Wali kota. Nggak bisa, Ca. Soalnya katanya dia itu udah banyak banget bantuin kita. Aduh, ya sudahlah, kita coba minta ke warga Broke Happen aja. Iya. Nah, ini ada mobil keren nih, pasti orang kaya nih. Halo, Bang. Minta duitnya dong, Bang. Bagi duit lah. Katanya tuh, Cak, baca tuh. Apa sih ganggu aja orang lagi cetan sama pacar? Widih, sombong banget dia. Wow, pura-pura. Mana mungkin kamu punya pacar? Jomblo pasti kan? Oh, kata dia nih, Cak, ya. Dia tuh orang kaya, nggak mungkin nggak ada pacar. Oh ya, bener juga sih, Cak. Iya sih, aku juga mau. Kamu mau nggak sama aku? Waduh, katanya tuh mau duit. Iya, Bang, mau, Bang, mau. Cari aja sendiri sono. Waduh, dia cuma ngeprank kita doang, Cak. Iya, jahat banget sih. Nggak boleh tahu ngeprank orang miskin. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut lagi, Cak. Di sini kayaknya ini ada anak-anak konten kreator, Cak. Halo, Bang. Bang, kami minta uang, Bang. Boleh nggak, Bang? Kami lapar banget nih. Lo, langsung diomelin kita, Bu. Iya, katanya pergi, woi, ganggu aja, lagi bikin konten. Waduh, kayaknya kita juga salah sih, Cak. Orang lagi bikin konten, kita malah berisik di sini. Ya kan namanya juga kita kan butuh makan, Bu. Gimana sih? Ya udah, kita coba aja minta sama orang lain, Cak. Ya udah deh. Ayo, ini mana sih orang-orang di sini? Halo warga Broke Happen, kami butuh uang. Aduh, ini orang-orang pada kemana ya, Cak? Kok sepi banget sih di jalan, aduh. Aduh, Cak, kayaknya kalau kayak begini terus kita nggak bakal bisa hidup sampai tua deh. Mendingan sekarang kita itu kayak buat usaha gitu loh. Tapi usaha apa, Bu? Aku punya ide. Warga Broke Happen kan suka banget tuh, Cak, makan pizza. Gimana kalau kita jualan pizza aja? Oh, pizza. Boleh. Kalau pizza makan, aku juga bisa bikin pizza. Aduh, tapi masalahnya ini gimana kita beli bahan-bahannya, Cak? Belum peralatannya. Ini sih, Bo, sebenarnya aku masih punya tabungan sedikit. Ah, udah, itu tabunganmu aja kita pakai. Tapi kalau usaha kita gagal, kita nggak punya uang sama sekali nanti. Daripada kita ngemis di sini, udah, ayo, kita pecahin aja tuh celenganmu. Iya, udah deh. Jual-jual pizza, siapa mau beli? Pizza enak, diskon 50%. Ayo dibeli, pizzanya murah. Harganya 20.000 aja. Ayo mampir, pizza enak. Wah, sepertinya pizza kalian ini sangat menarik. Aku mau beli 5. Nah, bungkusnya yang rapi, Cak. Jangan asal-asalan supaya pelanggan kita puas. Nah, ini Pak pizzanya. Silakan diambil. Oke, terima kasih. Nanti kalau enak aku balik lagi ya.
Wah, lumayan, Cak. Pelanggan pertama langsung beli 5. Wih, iya, Bo. Lumayan nih, kita dapat uang. Halo, aku mau beli pizza. Boleh, boleh. Mau rasa apa, Pak? Ada rasa pepperoni sama jamur. Aku mau yang rasa pepperoni. Aku mau beli 10, boleh nggak? 10? Iya, boleh banget. Ditunggu sebentar ya. Ini dia pizzanya. Oke, terima kasih. Nanti kalau enak, aku bakal balik lagi ya. Widih, kayaknya tuh orang, Cak, mau bikin hajatan. Kayaknya sih, Bo. Bo, tapi kamu lihat nih, uangku banyak banget, Bo. Ya jelas dong, daripada kita minta-minta kayak kemarin, mendingan kita jual pizza kayak gini, walaupun tempat jualan kita itu belum bagus. Iya, tapi ini dikit lagi, kalau uang kita kekumpul, kita bisa bikin restoran pizza, Bu. Udah pasti dong. Nah, teman-teman, setelah seminggu bekerja, sekarang kita itu sudah punya toko pizza sendiri ya. Dan sekarang waktunya kita untuk nganterin nih, Cak. Ayo, Cak. Ayo, wih. Naik mobil kita, Cak. Ini, aku bisa coba kamu jalan, Bo. Aku bisa dibonceng di depan, Bo. Oh, enak banget kamu dibonceng-bonceng kayak gitu, Cak. Oh, enak dong. Ayo, Bo, jalan. Ini ngomong-ngomong mobilnya susah banget nih, Cak. Enggak lah ya, nih aku anterin di sini nih katanya, Cak, sama Bapak Bob. Kalau aku punya di nomor B3, Bu. Ayo ke sana. Oke, kita akan menuju ke tempatnya si Caca. Ini ngomong-ngomong di atas palaku apa nih, Cak? Itu kayaknya pet kamu deh, Bu. Aduh, dia kok nangkring di atas pala. Ini B3 di mana, Cak? Kamu, Cak? Oh, ini kan C, berarti B itu harusnya belok kanan mungkin, Bu. Waduh, belok kanan di B3. Nah, ini B6. Oh, berarti ke sana, Cak. Nah, ini dia nih. Kamu okay. Antar sama Galaxy Star. Oke, okay, permisi, Pak. Pizzanya sudah datang. Emang ada orangnya? Ada loh, ya ada tuh. Terima kasih katanya. Okay. Mantap. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ambil orderan lagi ya. Ini ngomong-ngomong kantor kita di mana tadi, Cak, nih restoran kita nih? Ya ampun, si Bo lupa jalan dong. Bukan ini mah tempat restock, Bo. Waduh, aku salah, teman-teman. Sorry ya. Oke, kita akan menuju ke sana. Mana nih? Kayaknya sebelah kanan tuh, Bo. Sebelah kanan kali ya, Cak? Iya, kayaknya. Wah, ini nah, kita coba. Muter-muter malah susah, teman-teman ya. Ya ampun, kita nyasar dong, guys. Ini kita ada di blok A. Ya, abis blok A nanti blok Z. Gak ada, abis blok A ya blok B lah, Bo. Oh, betul. Tuh nabrak, ini sulit banget ya. Bo, ini mah pabrik kita yang tadi. Ya, memang kita kan mau ambil pizza. Gimana sih? Bukan di sini kali. Emang di sini? Di sini, Cak. Ini tapi pesanan pizzanya belum ada nih. Aduh. Karyawan kita mana tuh? Karyawan kita tuh. Ayo cepetan. Nih, aku mau antar nih. Mana nih? Nah, oke. Yang benar ya. Ya ampun, Bu, kamu lihat deh. Itu karyawan kita naronya nggak benar. Aduh. Ya udah nggak apa-apa nih. Yang penting kita harus nganterin dulu nih, Cak. Ayo, ayo. Oke. Temenin aku ya. Ah, aku udah duduk di depan nih. Iya. Nah, ini mau diantar ke blok mana nih, Cak? Ya, nggak tahu. Kan kamu yang ngambil pesenannya. C3 lagi, Cak. C3. Nih, C2. Ya ampun. Oh, ini C3. C3. Namanya Lovely Peach Lover. Oke. Okay. Cewek nih, Cak. Cewek nih. Coba kita lihat. Yailah. Kok ya gini? Aku kira cewek. Gak apa-apa, Cak. Yang penting dia bayar dengan uang mahal. Oh iya deh. Oke. Ayo kita ambil lagi, Bu. Ayo, kita akan... Aduh, ini mobilnya ini sulit banget. Ini mobil perusahaan kita nih. Gimana nih, Cak? Ini belum cukup uangnya kalau mau ganti mobil, Bu. Aduh. Ini nabrak-nabrak terus mobilnya ya. Saking kencengnya, Cak. Ya, biar pesanan kita itu gak telat, Bu. Makanya emang kenceng. Oke, kalau gitu ayo kita ambil lagi. Wow, ini satu nih aku dapat nih. Ayo, Cak. Mantap. Nomor berapa tuh, Bo? Wah, ini nomor C1. Dapat yang C terus aku. Woi, sudah ayo, let's go. Aduh, gimana sih nabrak? Wah, ini mobil truk untuk apa nih, Cak? Itu fungsinya, itu mau
mobil sampah kayaknya, Bu. Oh, itu mungkin sampah dari restoran kita ya, Cak ya. Wah, ini rumahnya gede banget, Bu. Ini orang kaya nih, Cak. Permisi, Abang. Waduh, dia senang banget, Cak. Katanya, yay, food. Bu, apaan? Ini, emang gak bisa bikin pizza cuma nganter-nganter doang? Ya bisa lah, kan kita yang punya perusahaan. Aku pengen bikin pizza, Bu. Ya udah, ayo kita bikin pizza. Ini tapi pesanannya masih banyak, Cak. Ya ampun, ya sudahlah. Kita antar makanan dulu lah, baru kita bikin. Ya udah, ayo kita antar dulu ya yang satu ini, teman-teman ya. Soalnya pesanannya udah banyak banget nih. Nah, ini aku antar ke A1, Cak. Oh, A1 ya, sebelah sini nih. Nah, ini dia. Aduh. Ya ampun, tebal. Mobilnya pakai guling-guling segala. Woi, ini cewek nih, Cak. Wah, terima kasih. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjadi kokinya ya, Cak ya. Nah, betul. Ini nih karena resep buatanku, makanya rame toko pizzanya, Bu. Betul, teman-teman. Ayo kita lewat sini aja, bisa nggak nih? Bisa kah emangnya? Oh, bisa dong. Tuh, aku bisa lewat sini. Nah, sekarang kita ayo, Cak, masuk restoran kita. Ini restoran kita gede banget, teman-teman ya. Bener, guys. Loh, itu kenapa ada mobil tumpuk-tumpukan? Waduh, ini yang parkir nggak beres. Ini kita kayaknya perlu tukang parkir, Cak. Iya, aduh. Sudah, nih, kita bikin. Nih, kita akan masak dulu, teman-teman ya. Loh, lihat tuh di sana tuh, Cak. Ada menu masakan yang harus kita buat. Oh, itu yang pertama adalah pizza dan keju. Oke. Ini ngomong-ngomong, ini kok di lantai-lantai kayak gini ya, Cak? Iya loh, itu gara-garanya yang masak itu jatuh, Bu. Makanya jadi tuh lihat dilalerin. Oh, alah, gimana nih orang-orang ini? Lah, ini karyawan kita malah pingsan. Kenapa? Gak tahu. Aduh, bukan waktunya tidur ya. Gimana sih? Kamu udah buat itu, Cak? Ini aku lagi mau buat, Bo. Ini mau aku masukin ke dalam oven. Ya udah, si Caca lagi masak di situ, teman-teman. Gimana kalau kita kemasin hasil masakan si Caca? Mana nih? Belum ada. Sabar, dikit lagi, Bo. Nah. Nih, aku buka dulu nih boxnya nih, teman-teman. Terus mana nih? Oh, itu tuh. Nah, kita taruh di sini. Nah, kayak gini langsung kita tutup. Satu orderan jadi. Mana lagi, Cak? Nah, udah masuk belum itu? Oh, udah nih, aku packing nih. Jadi si Wanu Jair yang buka-bukain kardusnya, aku tinggal isi nih di sini. Nah, mantap. Oke, mana lagi? Oh, ini lagi, teman-teman. Kita langsung isi ke box ya. Mantap jiwa. Oke, mana lagi, Cak? Kamu bikin pizza rasa apa itu, Cak? Aku bikin pizza ini rasa keju, Bo. Keju sama saus tomat. Waduh, pasti enak dong. Aku kok malah guling-guling di situ? Oh, pasti dong, enak. Aduh, ini Wanu Jair mana nih kardusnya nih? Ya ampun, belum dibuka ini pizzanya, udah aku ambil ya. Nih, aku taruh situ tuh. Oke, udah. Mana lagi? Sabar ini loh, aku gak ada yang bantuin. Lebih gampang ini kayaknya, Cak, kita jadi tukang kemas di sini. Yang namanya ngemasin pizza ya pasti gampang dong, Bo. Iya. Mana lagi, Cak? Oh, ini dia nih. Mana Wanu Jair? Buka kardusnya. Nah, ini dia. Ini lagi kita isi, teman-teman. Beh, dua Caca sekali buat, guys. Mantap. Aduh. Ini pesanannya, oh, minum-minum. Ada yang pesan minum ini. Oh, ada yang pesan minuman juga ya. Aduh, ini aku kok guling-guling terus. Oh, ini dia, teman-teman. Ada minuman yang dipesan. Kita coba masukin ke kardus. Gak bisa loh, Cak. Kok bisa? Gak tahu, minumannya gak mau diisi di kardus. Oh, mungkin itu minumannya bukan buat di ini kali, bukan buat dibungkus. Aduh, ini kardusnya mana ya? Ya ampun. Ini kok malah berasap-asap di sini nih. Ya Allah. Aduh, masaknya gak benar tuh. Aduh, ini ngomong-ngomong, Cak, ini hari udah malam ya. Ini aku pengen bobo loh ini. Oh, aku juga nih, Bo. Capek seharian bikin pizza. Iya, aku juga tadi udah nganter-nganterin. Udahlah, biarin aja karyawan kita yang kerja, Cak. Kita pulang aja yuk. Oh, bentar, Bo. Ini aku satu mau aku bawa pulang pizzanya. Lele. Malah mau bawa pulang pizza, guys. Mau dimakan tuh, tak injek-injek ya. Ya, jangan. Ini parah banget.
biarin aja dijual kok malah dimakan sama si Caca. Aduh teman-teman, jadi gini ya, kita itu sekarang kerja udah kaya raya dan sekarang ini waktunya udah malam. Daripada nanti kita kecapean, mendingan kita pulang ya. Ayo. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.